Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon or maybe now good evening everyone. So welcome to our virtual learning class by using a video. So today I'll back with our third material for intensive English communication, IEC writing. And for today we will talk about CV. So based on our lesson plan, you already know that this meeting we will have material for writing CV. Yeah, so without further ado, let me just start to explain to you about the material. Okay, so everyone, yeah, today, hari ini kita belajarnya writing curriculum vitae, yeah, resume. And what we will have, what you will have for today is learning outcome-nya ada tiga. You are able to write sentence and paragraph using punctuation parentheses, brackets, and angle brackets. But today we will more focus on parentheses dulu ya. Nanti akan dilanjutkan ke brackets and angle brackets. And then you are able to write sentence or paragraph with good correctical grammatical to be, present tense, and present continuous tense rules. Ini sebenarnya hanya mengulang saja. Sudah dipelajarin di video sebelumnya. Lalu yang ketiga, students are able to write curriculum vitae, text with the use of appropriate vocabulary. Jadi kita akan mempelajari bagaimana membuat CV, gitu ya, resume in English version, ya, a very simple one, the very simple one to get a job. Especially if you want to have a part-time job, gitu ya, or maybe now, I know that you have your job right now, but at least later on, if you are planning to apply another job, you can start to use this one. But before that, let's go to parentheses first. So what is parentheses? Nah, this is directly the example for parentheses, ya, langsung dikasih contoh nih. Jadi dia always use in pairs. Sudah pasti dia selalu pasangan. Jadi kalau ada tutup kurung buka, pasti ada tutup kurung yang tutup. Ya, jadi ada yang buka, ada yang tutup. Nah, allow to write to provide additional information. Jadi penggunaan tutup buka dan tutup tertutup, ya, tanda kurung, kurung buka, kurung tutup itu adalah untuk memberikan additional information. Kalau mau memberikan informasi tambahan. Nah, the parenthetical material might be a single word, a fragment, or multiple complete sentences. Jadi yang ditulis di dalam kurung itu boleh hanya sekedar kata, boleh juga dia berbentuk fragment, artinya kumpulan dari beberapa kata, atau bahkan complete sentences, atau dia bisa jadi satu kalimat yang utuh ditaruh di dalam tanda kurung. Nah, whatever the material inside the parentheses, it must not be grammatically integral to the surrounding sentences. If it is, the sentence must be recast. Jadi, in English, ya, in English language, because we need to be careful with the grammatical, so remember, si yang di dalam kurung ini tadi sudah disebutkan bahwa tidak boleh terintegral, dia tidak boleh dia ada hubungan dengan grammar di luar dari dalam kurung. Artinya apa? This is an easy mistake to avoid. Simply read your sentence without the parenthetical content. If it remains grammatical correct, the parentheses are acceptable. If it doesn't, the punctuation must be altered. Ya, membuktikannya bagaimana? Artinya kalau yang dalam kurung tidak mengganggu grammar yang di luar kurung, artinya kalau kita hapus yang di dalam kurung itu, tidak ada masalah yang terjadi terhadap grammarnya. Nah, maksudnya gimana? Now you see the example for this. Ya, contohnya, the president and his assistant traveled by private jet. Yang kedua, the president and his assistant were expected to arrive by 10 a.m. Ini kalimat yang salah. Kenapa ini kalimat yang salah? Karena ketika kita hapus di dalam kurungnya, ya tadi salah satu cara untuk tahu bahwa dalam kurungnya ini tidak mempengaruhi grammar adalah dengan menghapus dalam kurungnya. Ketika kita menghapus nih ya, so let me change the color. Oke, misal kita hapus and his assistant. Oke, so oke, wait a minute, let's change into red, ya. We delete this. The president traveled by private jet. Benar nggak grammarnya? Ini masih tetap betul. Ketika ini dihapuskan, ini kan presiden berjalan-jalan dengan jet pribadinya. Ini kalimat yang benar. Berarti dalam kurungnya ini sudah benar. Tapi yang kedua, dalam kurungnya ini mengganggu grammar. Kenapa mengganggu grammar? Pada saat kita hapus
and his assistant, maka kalimatnya menjadi the president were expected to arrive by 10 a.m. Maka kalimat ini menjadi salah. Kenapa? Karena yang disebut di sini hanya presiden, hanya singular saja. Ya, dia singular, maka bukan menggunakan to be were, tapi menggunakan to be was. Artinya apa? Artinya kalimat ini ketergantungan kan dengan dalam kurungnya. Ketika dihapus dalam kurungnya, maka grammarnya menjadi salah. Karena itu kalimat seperti ini salah penggunaan dalam kurungnya. Karena sekali lagi dibilang bahwa it must not be grammatically integral to the surrounding sentences. Tidak boleh terintegrasi, tidak boleh terhubung secara grammar dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi ingat sekali lagi, kalau menggunakan buka kurung tutup kurung, si di dalam kurung tutup kurung ini tidak boleh mempengaruhi grammar apapun di luar dari tutup kurung dan luar kurung ini. Oke? Okay? That's the first one about parentheses. Itu catatan pertama untuk tanda baca dalam kurung gitu ya. Oke. Okay. Next, it used for specialized uses. Jadi ada digunakan untuk penggunaan yang khusus. First one, numbered or letter list should use a pair of parentheses to enclose the numbers or letters. Jadi ingat kalau mau menuliskan angka ya huruf, sorry, menuliskan angka ataupun bisa jadi huruf yang berbentuk list. Ya kan? Oh, pacar saya ada 5. 1 Joe, 2 Billy, 3 Mary. Nah, 1 2 3-nya itu harus menggunakan dalam kurung atau buka kurung. Atau biasanya menggunakan A dalam kurung, B dalam kurung. Nah, yang baiknya adalah menggunakan buka kurung tutup kurung, bukan hanya buka kurung saja. Kalau dia di dalam kalimat, ingat ya, penggunaan list dengan angka ataupun huruf di dalam suatu kalimat, dia harus menggunakan parentheses yang lengkap, buka kurung dan tutup kurung. For example, please submit the following four items with your application. Nah, buka kurung, tutup kurung. 1. A cover letter. 2. A resume. 3. A college transcript. And 4. A list of professional references. Nah, jadi pada saat misal nih kalian ngelamar kerja, biasanya di surat lamaran, baik dengan ini saya lampirkan 1. Cover letter, 2, resume, 3, transkrip, ijazah, 4. Nah, that's list itu harus menggunakan tutup kurung, buka kurung. Terutama jika itu dalam berbentuk kalimat, ada di dalam satu paragraf. Gitu ya, bukan dalam berbentuk list yang ada titik-titik-titik-titik yang ke bawah. Tapi dia, list yang berbentuk dalam satu kalimat harus menggunakan parentheses. Okay, that's the first specialized use. The second one, time zones, ya, are usually enclosed in parentheses following the time. Jadi kalau menggunakan time zones, maksudnya itu zona waktu, gitu ya. Nah, itu diletakkan dalam kurung. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia-nya WIB, WIT, gitu ya, WITA. Nah, but in English we say EST, Eastern, apa singkatan dari EST itu? Eastern Time, ya, bagian timur gitu. Kalau misalnya barat apa? Misalnya west time ya. Jadi kalau misalnya you would like to write whether you are EST gitu ya. Nah, kalau keterangannya itu kalau WIB EDT ya, coba nanti dicek lagi. Kalau WIB itu EDT. Ya, coba ada bahasa Inggrisnya sendiri ya. Coba nanti di explore sendiri. Nah, penggunaannya itu ya, you have to write it in parentheses, ditulis di dalam kurung. Ya, ada EST, WIB gitu ya. Coba jadi penggunaannya itu yang penting tahu bahwa digunakan dalam kurung ya. That's for the second one. The third one, area codes ya, are sometimes enclosed in parentheses. Of course, if it is Palembang ya kan 0711. Makanya dibuat open parenthesis, close parenthesis. Jadi, if you are not in Palembang, kita udah tahu nih. Kalau misalnya, iyalah, karena kita orang Palembang, kita tahu 0711. Tetapi, if we are not from Palembang, ketika kita baca ada nomor telepon seperti ini, dalam kurung 212, oh, berarti kode area kota atau negara ini adalah 212. Gitu ya. Okay, that's the third one. The fourth one, short translation in unquoted text can be placed in parentheses. Use bracket for translation in quoted text. Ya, nih misalnya, his knowledge of Portuguese is limited to obrigado and adeus.
Obrigado ini kan bukan bahasa Inggris nih. Nah, supaya membuat orang lain mengerti apa itu arti abrigado, maka ditulislah artinya. Nah, artinya ini ditulis dalam kurung, yaitu thank you and adeus, dalam kurung goodbye. Ya, so that's why we use open and close parenthesis. Next, in some writing, a person's year of birth and year of death are provided in parentheses when the person is first mentioned. If there is uncertain about the year, a question mark should follow it. Note that an and dash rather than hyphen is used between the years. Ini nanti kita pelajarin lagi ya, ada and dash sama hyphen. Ada yang stripnya pendek, kalau and dash, kalau yang panjang hyphen. Nah, itu nanti kita pelajarin apa sih fungsinya yang garisnya pendek sama garisnya panjang. Nah, but today it's about the parentheses. Ini tentang si parenthesisnya. Ya, kalau katanya mau ngomongin tanggal lahir sampai tanggal kematian seseorang, itu dalam kurung dibuatnya. Jadi misalnya Guido Cavalcanti, dia lahirnya 1255, meninggalnya 3300. Nah, itu ya. Dia ditulis buka kurung, tutup kurung, had a profound influence on the writing of Dante. Biasanya ini untuk para, if you are writing the story of a very famous people, or an artist, or an expert, biasanya yang sudah meninggal, maka ditulislah tanggal kelahirannya dibuka kurung tutup kurung, gitu ya. That's the most used parentheses. And then ada juga abbreviation and acronyms. Jadi kalau dia singkatan, ya atau kependekan, maka digunakan dalam kurung juga. On the first use of an abbreviation or acronym that might not be understood by your readers, the full term can be provided in parentheses. Ya, jadi saat pertama kali menulis singkatan atau kependekan, itu kepanjangannya harus ditulis dulu. Nah, barulah nanti kalimat-kalimat setelahnya boleh dilupa ini, langsung tulis aja nih. Contohnya, John Smith has been appointed CKO, Chief Knowledge Officer dalam kurung of the merged company. Nah, kalimat setelahnya perlu lagi nggak, Miss, dibuat dalam kurung penjelasannya? Tidak perlu. Cukup di kalimat pertama saja. Makanya dia bilang, on the first use of an abbreviation or acronym. Ya, karena kemungkinan orang-orang belum mengerti. Makanya misal, you want to talk about Indo Global Mandiri University. Jadi pertamanya ditulis, I go to UIGM. Nah, orang kan nggak tahu. Nah, maka ditulis dulu, Universitas Indo Global Mandiri. Sudah dipanjangin. Untuk kalimat-kalimat setelahnya, apa perlu ditulis lagi Universitas Indo Global Mandiri? Tidak perlu, cukup UIGM saja. Karena orang sudah baca di yang pertamanya tadi. Karena itu yang pertamalah, first use lah yang harus ditulis full termnya. Ya, terminologi dari secara penuhnya. Tuh ya, that's the first one for abbreviation and acronyms. And then, in reverse, kalau kebalikannya, ini kan kependekannya dulu baru keterangan. Nah, in reverse, an acronym or abbreviation can provided in parentheses upon its first use, and then used in place of the full term in the remainder of the document. Ya, apakah harus singkatannya dulu dalamnya penjelasan? Gak boleh kebalik? Boleh. Makanya in reverse, atau mau buat dikebalikannya, kepanjangannya dulu yang ditulis nih, contohnya position emission tomography dalam kurung PET. Ya, boleh. Jadi Universitas Indo Global Mandiri dalam kurung UIGM. Nah, tinggal nanti seterusnya yang di dalam kurung yang disebut terus UIGM gitu. Ya. That's for abbreviation and acronyms. Okay? So that will be for parentheses. Kenapa ini diperlukan? Karena kadang-kadang di CV kalian suka nulis juga kan yang dalam kurung buka kurung gitu. Or maybe in other words, ya, in other text juga kadang-kadang kan kita banyak sekali menggunakan buka kurung tutup kurung. Gitu ya. Okay, now talking about the CV, sebenarnya ini sederhana sekali. Actually, you have to make your CV as interesting as you can, gitu ya. Sekarang tidak lagi zamannya nulis CV lengkap-lengkap, nama, ini, tapi dia sudah mulai memberikan contoh format seperti ini nih. Sederhana saja, gitu ya, dikit saja informasinya, tapi betul-betul informasi yang penting. Dan dia dengan gaya-gaya seperti ini sekarang sudah gak zaman lagi. Misal kalian nulis name, kayak biodata, nama, alamat, tempat tanggal lahir, ini. Dibuat list seperti ini tuh sudah tidak zamannya lagi. Especially when you write it in English, ya, yeah, it's better for you to make it like this one. So it's from Natasha Anilem. Jadi Natasha actually want to apply on this job. Ya, yeah, they are babysitter,
Sol and Sombra, Computer Bike Shop, Lifeguard at Cherry Tree. So all of this is actually Asia ini masih mahasiswa. Nah, so later on, if you want to apply your job, lengkapnya seperti ini aja. Pertama, date of birth, biar orang tahu kelahirannya. Your contact information is very important. Ditaruh foto, lalu alamatnya, your address, contact information-nya, your email, karena orang sekarang sudah menggunakan email. This one, nah kalau misalnya nomor WhatsApp sama nomor teleponnya berbeda, maka letakkanlah di sini simbol telepon, di sini simbol WhatsApp, ya, lalu letakkan dua nomor yang sama. Dua nomor yang sama atau berbeda gitu ya. So, because nowadays people are contacting you not only by phone but also sometimes by WhatsApp or sometimes by email, maka letakkan semua contact information-nya di sini. Tapi enggak perlu lengkap-lengkap ya. Telepon rumah, telepon adik, telepon kakak. No, you don't need that. And then education. Nah, Miss, kalau misalnya kami yang masih mahasiswa bagaimana? Nah, seperti ini ditulisin Natasha. 9 GCEs including English and Math. Evershop High School Liverpool. Ya, jadi ditulisnya dia ini SMA mana? SMA Evershop Liverpool. Kalian bisa nulis SMA Negeri 1 Palembang. Nah, kuliahnya itu ditulis ya misalnya fourth semester. Ya, the first semester of Indo Global Mandiri University. With apa? Kalau ini karena masih semester pertama ya, misalnya semester keempat. Kalian sudah menjalani berapa semester? Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Oh, sudah kuliah 150 SKS. Ya sudah ditulis itu, namanya 30 SKS. 30 credit. Nah, ya 30 credit class included apa? Termasuk bisa English and Maths di situ. Jadi, misalnya mau ngelamar bekerja, misalnya you want to be a teacher, misalnya mau melamar bekerja di kursus, nah bisa disampaikan di situ. Sudah mengikuti 30 SKS mata kuliah. Termasuk apa? Misalnya teaching young learners, kalau misalnya kalian mau ngelamar TK gitu ya, termasuk di dalamnya sudah mengikuti mata kuliah English for young learners, English untuk anak-anak. Nah itu bisa dituliskan di sini. Atau misalnya you want to work in a shop, nggak masalah. Berarti include apa? Misalnya ada mata kuliah kewirausahaan. Nah including entrepreneurs class. Jadi orang lihat oh dia ini kuliah, berarti dia ini juga ikut mata kuliah kewirausahaan, berarti bisalah Dani. Jadi your education should show it clearly for your job supaya lebih menguntungkan gitu, supaya orang lebih tertarik to ask you to work with them. And then your work experience, ya, pengalaman bekerja. Nah, ditulis 1 month, 7 months, bahkan 1 bulan pun ditulis. Kok ada sih bekerja 1 bulan? Iya, misalnya magang atau magang itu termasuk bekerja gitu. Sudah berapa? 1 bulan, 17 bulan itu ditulis semua. Ya, your language. Nah, language should be provided with level. Jangan hanya menulis Arabic, bisa ngomong bahasa Arab, tapi pas diajak ngomong bahasa Arab nggak bisa. Nah, itu bagaimana supaya ngasih taunya? Kasih tahu levelnya. Ya, kalau French sama Spanish itu dia pakai angka ya, ada levelnya A1, A2. Kalau English kan ada elementary, ya kan? Ada intermediate, advanced. Nah, you have to write it. So, if you write English, you write, what is your level? Intermediate. Jadi orang tahu, oh berarti dia ini bisa nih saya ajak ngomong. Kalian bisa English tapi kalian nulisnya elementary boleh. Berarti orang tahu, oh kayaknya dia ini ya bisalah dikit-dikit bahasa Inggris. Nah, jadi orang udah bisa menilai. And then you have skill and interest. Nah, kemampuannya apa? Tertariknya terhadap apa? Mungkin ya, kenapa nulisnya di sini swimming? Maybe ada hubungannya babysitter gitu. Berarti nanti kalau anak saya tiba-tiba jatuh ke kolam renang, dia bisa menyelamatkan anak saya. So that's why sometimes our skill and even interest itu berhubungan sama lamaran kerja yang kita berikan gitu. So that's why skill and interest is better. It should be related to your job. Kalau misalnya guru, bolehlah di sini reading books gitu ya. Atau misalnya melamar jadi misalnya social media pegawai yang mengurusin social media, ya berarti di sini your interest photography, ya, so that's why it should be related to the job that you apply. Nah, and the last one, reference. Ini mungkin agak sedikit aneh ya selama ini dan kalian tidak pernah tahu, but in English it is very important to write references. Itu paling penting sekali, tapi orang Indonesia jarang menulisnya. Tapi kalau kalian menemukan orang-orang yang especially from abroad, when they write their curriculum vitae, they will write
reference. Nah, apa itu sih reference? Bahkan nih, ada jurnal juga, ada penelitian yang menjelaskannya. Actually, you can download this also from your VClass. Sudah saya masukkan juga linknya. Ya, this is a version from an expert. Termasuk, nah, di sini dia juga bahas tentang si reference tadi. Sebentar ya, lagi loading. Jadi kalau si reference ini, ya, dia lihat, ini contohnya, Mrs. M. Norton, Playland Nursery School, 42 Carey Road, Liverpool. Ini adalah alamat, ya, atau nama, nama dulu ya, nama, alamat, atau juga langsung ditulis kontak dari orang-orang yang mengenal Anda. Dan nanti, maksudnya, orang yang nanti memperkerjakan Anda itu boleh mengontak orang ini dan nanti orang inilah yang memberikan pendapat tentang Anda. Nah, orang luar negeri seperti itu. Ya, jadi dia punya link. Ya nih. I show you the explanation. Nah, rephrase. Always obtain consent before using anyone names as referee. List the name, biasanya professional statusnya. Semakin bagus status orang tersebut gitu ya, semakin tinggi orangnya, semakin banyak besar tinggi jabatannya, biasanya lebih diperhitungkan. Okay, referee should ideally be people in position of authority who can comment knowledgeably on your word. Nah, yang benar-benar tahu sama kerjaan kalian. Nah, biasanya rata-rata orang nulisnya kadang-kadang their teacher, gurunya, ya kan, dosennya, atau dulu pembimbing kuliahnya. Because the people that will see your CV akan mengkontak orang ini, menanyakan tentang kamu, bukan langsung telepon kamu gitu. And these people should be say yes, gitu ya. Kalau sudah kalian tuliskan di referensi, berarti orang ini setuju kapanpun akan ditelepon oleh orang lain mempertanyakan tentang Anda. Ya, yeah, so you need to write the people here, not your parents. Ya, yeah, sekali lagi tadi dibilang bukan orang tua ya, tapi dia harus people in position of authority who can comment knowledgeably on your word. Ya, orang-orang yang bisa kasih keterangan tentang kamu, tapi dalam hal pekerjaan. Ya, tidak, bukan orang tua. Because if it is parents, itu nggak objektif. Ya, so that's why it should be the people that knowledgeable on your word. Jadi misal kalian nulis nama Miss, Miss Badria, Indo Global Mandiri University Palembang, lalu kalian masukkan nomor kontak Miss. Nah, nanti ketika kalian melamar kerja, orang-orang akan nelpon Miss. Eh, bagaimana ya menurut kamu, what do you think about Putri? Oh, Putri is, nanti Miss jawab gitu. Oh, Putri is one of my students when she is this one gitu. Jadi this is the way curriculum vitae in English versions, and mostly that we need or better than just when we write it on our Indonesian version gitu ya. Okay, so I think that's all for my explanation. And as usual, you have your exercise here. Silahkan tulis CV kalian. Ya, dengan format seperti ini ya. Saya minta format yang seperti ini, bukan format yang sudah pernah kalian buat. Jadi buat ulang. Your name, date of birth, your picture, gambar kalian, ya, contact information-nya lengkap, address, email, phone number, WhatsApp, nah, education, work experience, language, skill, interest, and even please write references. Nah, references ini apakah boleh cuma satu orang, Miss? Boleh nggak lebih dari satu orang? Boleh. Ya, yeah, you can write 3 or 4 people. Biasanya orang-orang seperti ini. Misal Miss nih ya. Kadang-kadang Miss tulis dosen waktu Miss S1, dosen waktu Miss S2. Nah, jadi orang bisa kontak versi yang ketika saya masih menjadi mahasiswa S1 and when I was become the graduate school student, seperti itu ya. Okay, so I think that's all for my explanation about this part, ya, IEC writing for writing a CV, especially explaining about parentheses and also writing a CV. Itu ya, jadi ada dua yang sudah kita pelajarin tadi. Oke. Ada parenthesis and also writing a CV. Oke. So, I think that's all for my explanation for today. Thank you very much for watching the video. And after this, don't forget to submit your exercise and upload it on VClass. And also, there is quiz ya, on your VClass. Oke, don't forget to showing you the VClass, by the way. Or I think that you can see by yourself. Yeah, it's actually also the same with the previous one.
ada you can upload the material, you can upload the PowerPoint and also the journal, yeah. Okay, so I close our class officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, good morning. Good afternoon or good evening. Bye-bye.